tetap Chico nih yang nemenin kalian di Hipster, Hipnoter Up to Date. Dan saatnya seru-seruan nih. Balik lagi di Hipster dan sekarang kita udah ketemu dengan teman-teman dari semua. Tepuk tangan dulu dong. Sekolah boleh di pinggir, mukanya tapi tengah kota kayaknya ya. Ya. Oke, nah ini kelas berapa? Kalian cabut ya dari kelas. Bagus. Bagus. Iya kan? Bagus. Karena orang-orang yang berani cabut itu bagus. Karena gini, karena orang yang berani cabut kan berarti dia berani keluar dari zona nyamannya. Gitu maksudnya. Jadi berpikir di luar kota gitu ya. Oke, yang suka jalan-jalan siapa di sini? Oh, banyak banget. Saya mau ngajak teman-teman ini beberapa untuk berkeliling ke satu daerah yang ini katanya sih terkenal dengan kebiasaannya untuk kejem katanya. Tahu di daerah Kalimantan itu? Dayak ya. Yang kira-kira paling mirip orang Dayak menurut kamu ya, Mas? Itu belakang sendiri. Belakang sendiri. Enggak. Oke, lihat mukanya. Biar kamu menghayati Dayak itu seperti apa. Lihat sana ya. Lihat terus ke sana. Lihat, fokus di sana. Tarik nafas panjang lewat hidung, bayangin muka Dayaknya buanglah mulut. Pelan-pelan, tarik nafas nanti deh. Gini deh, bapak itu namanya siapa yang biasa main kopter-kopteran ini, helikopter ini? Nggak tahu juga, nggak kenal ya? Nanti gue aja kali ya. Oh, enak banget dia ke situ. Gini. Nanti sama, gini ya, kita kasih contoh ya. Nanti kalau hitungan ketiga kalian saling menghentakkan tangan, tek, gini dia, bisa ya? Oke. Jadi ketika tangan kalian dihentak, kalian berdua akan saling tertidur ya. Coba, 1, 2, 3, hentakkan. Oke, tidur lagi, tidur yang nyenyak ya untuk kalian berlima. Dengarkan saya. Nanti kalau kalian mendengar bunyi atau dengan suara seperti ini, kayak orang Dayak Mas ya. Kalau kalian mendengar suara seperti ini, entah kenapa, kalian merasa tiba-tiba kalian berpindah dari tempat ini menuju ke Dayak. Dan tiba-tiba semua yang ada di sini berubah menjadi primitif. Jadi hitungan ketiga, buka matanya, 1, 2, 3. Pelan-pelan. Kamu ya. Mau ngomong sama kalian? Tahu. Tahu bahasa Indonesia. Kepala sukunya mana? Kepala sukunya sini. Nah, sini. Sini, maju. Dari Gresik. Jangan dikejar. Ini punya HP. Apa itu? Ini HP. HP buat apa? Ini buat telepon. Halo. Jangan dekat-dekat kamu. Kita di sini cuma mau ngajari anak didik kalian kok. Beneran. Kami pintar, beneran. Kamu minta apa? Minta uang atau minta makan atau apa? Minta makan. Kami enggak punya makan, enggak punya. Bawa. Kami enggak punya makan. Kamu punyanya apa? Ini cuma bawa HP. Kami punya uang. Ya. Ya, stop. Tar sini. Ya. Kita bisa dari membaca. Berdiri.
berdialog satu sama lain. Sini sini sini, tuh lo ada orang tuh lo, eh belakang. Stop stop stop. Dari kata bahasa dulu ya. Dari kalau ngomong diri kalian, saya. Wah, hitung satu dari kata. Satu, dua, tiga. Saya. Ya goblok. Gak boleh. Marah. Ada yang mau kenalan sama kamu? Sini, kenalan. Ini salaman tuh sama ini. Enggak tahu. Ini. Udah. Yang ini. Yang ini. Salaman. Kau tahu Abdul. Kalau kalian mendengar suara seperti ini, berarti ini tandanya kalian harus menari ala daya. Ya, Pak. Macam apa jadi lo? Ada satu syarat lagi kalau kalian mau pulang. Harus makan daging harimau dan ular. Ular. Dimakan dikit aja, dibikin dikit. Dibagi sama temannya. Ya itu tuh harus dimakan. Gak perlu ditelan. Gak perlu dimakan beneran.